Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'dah Pemirsa Satu TV yang saya hormati, dalam acara Kultum Ramadan hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang Ramadan merupakan simbol dari persatuan bangsa. Pemirsa televisi satu televisi yang saya hormati, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man harmallahu ala Siapa saja orang yang merasa senang Gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka orang tersebut akan diharamkan jasadnya masuk ke neraka. Hadis ini memberi semangat kepada umat Islam, khususnya di Indonesia, baik pada level keluarga, pada level masyarakat, sampai pada level bangsa. Semuanya bersatu, bersama-sama, berbeda dengan hari-hari sebelumnya, dengan bulan-bulan sebelumnya. Misalnya dalam keluarga, biasanya anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak makan sendiri-sendiri. Tapi dalam bulan Ramadhan, mereka bisa bersama-sama sahur bersama dan berbuka bersama. Pada lingkup keluarga, masyarakat misalnya, orang yang biasanya tidak pergi ke musola, tidak pergi ke masjid, akhirnya rame-rame untuk pergi ke masjid apalagi di Tarawih hari pertama itu masjidnya penuh musolanya penuh sekali meskipun setelah tanggal berapa gitu ada kemajuan kemajuan barisnya bukan kemajuan e, tambah jamaahnya ya. pemeriksa satu televisi yang saya hormati apa saja yang diberikan oleh bulan Ramadan ini terhadap kesatuan bangsa kesatuan keluarga kesatuan masyarakat pada level masyarakat orang-orang yang tadinya jarang ke masjid, jarang ke musola di bulan Ramadan ini mereka bersatu padu datang ke musola saling tadarus bahkan di e, beberapa hari terakhir nanti itu ada yang disebut dengan maleman nah ketika maleman itu mereka tidak hanya e, datang ke musola tapi juga mengadakan selamatan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Nah, dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar ini masyarakat berkumpul di musola atau di masjid melakukan tadarus, melakukan amalan-amalan, kemudian juga sedekahan berkatan gitu yang sengaja mereka lakukan dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadahnya, untuk meningkatkan infaknya, sedekahnya, agar ketika malam itu benar-benar turun Lailatul Qadar, maka pahalanya akan dilipat gandakan sampai seribu bulan. Karena itu di level masyarakat, masyarakat muslim di, di Indonesia sangat merayakan datanya bulan Ramadan dengan berbagai macam ritual ibadah sedekah infak dan sebagainya. Kemudian di beberapa tempat kalau di tempat saya di Jawa Tengah itu ada saling kirim makanan. Didi mulai dari tanggal 17, tanggal 19, 21, 23, 25, 27 sampai 29. Itu biasanya ada tradisi saling mengirimkan makanan kepada saudara-saudara. Kepada orang-orang yang dikenalinya, nah, saling kirim mengirim makanan ini adalah pesan bahwa kita semua masih bersama, terus saling memaafkan karena di dalam kiriman itu ada namanya e, apem. Ya, apem itu kan simbol dari kata afun, dari bahasa Arab, afun di Indonesia kan dijawakan menjadi makanan apem. Gitu. Nah, kedatangan apem ke rumah kita itu merupakan wakil dari. E, pengirimnya bahwa si pengirim meminta maaf kepada kita. Begitu juga apem yang kita kirimkan kepada saudara kita itu juga bukan simbol permohonan maaf dari kita kepada mereka. Nah, saling memohon maaf itu bisa disimbolkan dari e, makanan yang saling dikirimkan tadi. Selain ada misalnya kupat atau lontong gitu ya, itu ada e, kiriman yang khusus itu ya. Ada apem itu sebagai simbol bahwa yang mengirimkan itu memohon maaf kepada yang dikirimi, begitu sebaliknya karena mereka saling mengirim. Lalu, eh, di akhir puasa nanti, kita juga melakukan apa yang kita sebut dengan lebaran. Nah, lebaran di dalam Islam ini, kalau orang Jawa itu punya empat kata yang mirip, tapi maknanya berbeda yaitu ada laburan, ada luberan, ada leburan atau lebaran dulu terus baru leburan. dari empat kata tadi itu memiliki makna bahwa di dalam menjalani bulan Ramadan kita menyiapkan diri dengan laburan, membersihkan lingkungan, mempercantik rumah, mempercantik uh, tempat ibadah, dan juga mempercantik diri kita sendiri dengan menyucikan diri kemudian luberan, kita bersedekah, kita membagi rezeki kepada orang yang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan. Setelah itu kita juga melakukan eh, lebaran. Lebaran itu dari kata posone wis lebar. Karena itu puas, dosanya juga harus lebur. Karena itu, karena orang Jawa itu atau orang Islam itu punya dosa dua, kepada tu, kepada Allah dan kepada sesama manusia kepada Allah sudah dijanjikan bahwa Man imanan wahdi saban, damamin tambih Siapa yang berpuasa kemudian eh, berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap Ridho dari Allah subhanahu ta'ala maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah karena itu kita kembali kepada Idul Fitri kembali kepada kesucian Selain itu kita juga punya kesalahan kepada sesama manusia Nah, untuk itu kita harus leburan. Kita saling silaturahim untuk anjang sana, mohon maaf kepada saudara-saudara e, kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Gitu. Nah, puasanya sudah lebar dan dosanya sudah lebur. Itu yang terjadi di dalam masyarakat e, Indonesia, masyarakat Islam Indonesia. Nah, secara nasional, lebaran itu juga menyatukan bangsa. Bahkan, untuk menentukan hisap bulan puasa itu, secara nasional diumumkan bahwa ini sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian, ada acara-acara uh, religius di TV-TV, ada pengajian-pengajian, bahkan setiap TV berlomba untuk mengadakan acara-acara keislaman. Ada lomba dai cilik, ada lomba hafid, ada ceramah-ceramah uh, agama. Ya, ada mimbar Islam dan sebagainya. Eh, begitu juga di tempat-tempat eh, lain, ya, di desa-desa itu, setiap musola masjid mengadakan pengajian-pengajian yang lebih banyak dibanding bulan-bulan sebelumnya. Eh, begitulah, kira-kira, eh, kenapa Ramadan ini bisa kita katakan sebagai bulan pemersatu umat, bulan pemersatu keluarga, pemersatu masyarakat, dan pemersatu bangsa. Hadirin pemirsa, satu televisi yang saya hormati, karena itu di dalam bulan Ramadan ini kita mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan, keimanan, kekuatan lahir dan batin untuk mampu menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan penuh tanpa ada halangan, tanpa ada godaan, sehingga kita menjalankan. Puasa bulan Ramadan ini menjadi kelompok-kelompok yang Kamilin al-Makbulin, sebagaimana doa dalam sholat tarawih kita, yaitu: 'Allahumma al minal al-Kamilin al-Makbulin, jadilah kami orang-orang yang berpuasa dan mampu menyemburkan puasanya, dan menjadi orang-orang yang diterima puasanya.' Karena itu, ketika puasa kita sudah um, tuntas kemudian diterima oleh Allah, maka kita akan mendapatkan predikat yaitu Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Karena manusia itu asalnya lahir ke dalam kefitrahan. Setiap kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi karena dalam pergaulan sehari-hari dalam kehidupan di dunia ini kita sering melakukan eh, apa ya tergoda oleh godaan-godaan rendah duniawi kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan dan karena kesalahan itu kita kemudian melakukan pertobatan melakukan permohonan maaf ketika sudah terjadi saling maaf maka kita akan dimaafkan bulan Ramadan itu adalah bulan dari kata Ramadan itu membakar bulan pertobatan atau dalam istilah uh, filsafat itu bulan purgatorio di mana dosa-dosa yang kita lakukan itu dibakar kemudian dimohon maaf kepada yang kita uh, yang kita salahi kalau kepada Allah kita sudah dengan puasa itu Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu dan kepada teman-teman kita sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita kita saling anjang sana saling mohon maaf kirim apa WA video call dan sebagainya itu sudah melebur dosa-dosa kita kepada sesama. Karena itu, selesai bulan Ramadan kita kembali kepada fitrah kita, Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Pemirsa Satu Televisi yang saya hormati, demikian kultum Ramadan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.